kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengambil kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguruskan kita umat-Nya. Dan kita awali perayaan ini dengan menyanyikan lagu. Saudara akan menerima roh yang pada hari ketiga sudah berada di dalam. Dengan demikian, saudara akan menerima.
Damai Kristus bersama. Kita datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat besar dikasihi dalam hidup berkarya. Para pelayan gereja, saudara-saudari, iman, keluarga dan hadir di sini menyaksikan peristiwa perjuangan ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian. Ia telah memutuskan kalian dengan baptisan dan kini ia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakramen berkarya. Semoga kalian saling mempercayai dan menjalani kewajiban-kewajiban hidup berkarya. Kini nyatakanlah dunia kalian di hadapan gereja. Ia persetiaan yang harus kita sindar, Petrus Wala Bungu dan Petrus Wala Ema Henaki, Mikael Aras Kentoro dan Maria Angelina Nurhaya Solo, Wilhelm Pati Pesan dan Josefina Pati Pesadewa, Yus Mama Jahan Sintame, Rayu Yuta Padua Busu dan Maria Kualitin Jombo Onis, Sekretian Supaya dan Maria Yasinta Prada. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas meresmikan perkara ini? Ya. Selama menjalani pertarungan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sebagai suami istri sepanjang hidup kalian? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang jadi berada langsung pada kalian dan memilih mereka sesuai dengan hukum Kristus dan kegiatan? Ya. Tidak kasih beban sebab dia bisa baca baik. Sebut nama baru bilang sebut nama ini apa ya? Saya ya. Saya dari yang bersedia memilih engkau, Roswita Sunda, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, demikianlah janji saya yang ada di kita. Balik. Saya Roswita Sunda, engkau diri yang bersetia menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan lama, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah Trisula. Maka atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir, saya menegaskan
bahwa perkawinan yang telah dihasilkan ini adalah perkawinan Katolik yang besar. Semoga bagi kalian yang berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah dan menceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua suci ini yang akan dikenakan sebagai lambang cinta dan kenakanlah cincin ini pada jari mani istrimu sebagai lambang cinta dan setia. Roswita Sinda, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Riki Yakob Septian, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari, Bapak, Mama, Saudara-saudari, kita berkesan menyambut mempelai. Untuk mengikatkan perkara yang ini, saya persilakan kalian berdua berjalan dalam kalam, menyatakan kesepakatan kalian dari berawal dan berikan. Saya berdoa dulu memilih engkau sebagai laki-laki menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam bantuan dan maaf di waktu yang sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya. Terima kasih. Atas nama Gereja Allah yang akan berbalas hati dan berbalas yang hadir, saya menegaskan bahwa perkara ini adalah perkara Katolik yang besar. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah dan telah diceraikan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Tuhan memberkati kedua cucu ini yang kami kenakan sebagai nama kita. Kenakanlah cincin ini pada hari ini sebagai lambang cinta dan kasih. Petrus berkata yang mungkin, "Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta, cintaku dan kesetiaanku kepadamu, karena Bapa suka pada orang tua." Kata-kata di sini dibalik hari ini, selalu semakin lama kita ada di sini. Mari kita bertepuk tangan untuk penyambutan selain kita. Untuk kita berkali di sini, saya sediakan kalian berdua untuk berjalan dan berjalan tangan, menyampaikan kesempatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya Mikael Tiantoro memilih engkau, Maria Emanuela Kusola, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia melakukan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji. Demikian janji saya demi Allah dan Tuhan. Saya Maria Angelina Solo memilih engkau Mikael Tiantoro menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia melakukan diri kepadamu dalam saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah Tuhan. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi masalah yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan dan resmi kami adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga perkawinan kedua sakramen ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan dalam negara dan manusia. Amin. Marilah memujikan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati kedua ini yang dikenakan sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kenakanlah cincin ini pada hari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Mikael Tiantoro, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Mari kita bertepuk tangan untuk mempelai kami. Untuk menjelaskan kepada yang di sini, saya silakan kalian berdua untuk berjalan ke dalam panas dan menyerahkan kesempatan kembali di hadapan Paulus dan gereja. Saya ingin sempat tulisan memimpin kau menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah Tuhan. Okay.
Kenapa kecil ini pada dari suami sebagai anak muda dan mari kita berdoa. Thank you.
Jadi sekarang kalau Abraham menghadap anak, menyerahkan. Dan waktu Rasulullah yang baris seperti yang tadi.
mengurapi Engkau dan dunia krisma dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya mengurapi Engkau dan dunia krisma dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengurapi Engkau dan dunia krisma dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengurapi Engkau dan dunia krisma dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengurapi Engkau dan dunia krisma dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya mengurapi Engkau dan dunia
Bilangnya apa? Bilang apa sih? Ya. Terima kasih. Sekarang kami orang tua kan, belajar memasak. Kami.
langsung masak.